Cara untuk melipat gandakan ketakwaan kita, cara untuk melipat gandakan kesungguh-sungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan pula untuk berpegang teguh dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk mengingatkan orang beriman kepada Allah saja dan Rasulnya, bukan saja hanya mengingatkan orang untuk beriman dengan datangnya hari kiamat, bukan saja untuk memberitahukan bahwa sang penguasa jagat raya ini adalah Allah, tapi Nabi Muhammad adalah suri tauladan buat kita semuanya. Nabi Muhammad adalah suri tauladan buat kita semuanya, agar kita ini tidak salah dalam mengambil segala keputusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak dari jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita semua menginginkan takwa timbul pada diri kita, takwa selalu ada pada diri kita, takwa selalu tertanamkan dalam diri kita, ikutin jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sesekali keluar dari rel apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuknya menjamin orang dekat dengan Allah, menjamin orang masuk ke dalam surganya Allah, menjamin orang tersebut selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian